bawah tekanan, tidak pernah marah, memberi pembelaan massa, dan membuat semua keputusan yang betul. Keputusan lima hakim adalah keputusan kolektif. Ketua hakim adalah juru cakap. Jadi, Mahkamah Persekutuan bertindak dengan cemerlang. Dan ia sepatutnya bertindak sebagai rangsangan psikologi yang hebat kepada semua hakim yang lain. Kerana ini adalah lima hakim kanan kami. Jadi jika anda orang seorang magistrate atau hakim mahkamah tinggi, anda akan mendapat inspirasi dan berkata, oh, ketua badan kehakiman dan empat anggota kanan melakukan demikian, saya juga boleh melakukannya. Ia hebat dan memberi inspirasi. Nampaknya Najib menjejaskan peluangnya sendiri untuk pengampunan pada masa hadapan dengan kelakuannya. Halangan terbesarnya ialah dia mempunyai empat kes jenayah yang belum terselesai. Okey. Demikian tuan-tuan dan puan-puan, panjang lagi sebenarnya, amat-amat panjang. Okey, tapi saya habiskanlah, biarlah panjang kali ini tapi saya akan habiskan. Sekalipun tidak mempunyai empat kes yang belum selesai, dengan jelas tidak menunjukkan bahawa dia telah berubah, kata soal Malaysia Kini. Tepat sekali, anda lihat mereka akan meminta dokumen dan bukti untuk menunjukkan bahawa dia telah berubah. Dia belum pun berada di penjara selama seminggu. Pembaruan adalah selepas anda menjalani hukuman penjara. Kerana jika anda telah disabitkan dengan kesalahan merogol atau menculik atau membunuh, anda telah disabitkan ataupun untuk kesalahan kecil seperti mencuri roti dari pasar dan anda mendapat 2 tahun, anda juga boleh memohon pengampunan. Dalam setiap kes, anda mesti menunjukkan perubahan dan penyesalan. Banduan sering menunjukkan bahawa mereka melakukan kerja tambahan seperti membantu di dapur penjara, melakukan kebajikan, bekerja di kebun, membantu rakan-rakan banduan lain. Mereka berusaha untuk berubah dan ini diakui oleh orang lain. Secara takrifan, ini bermakna tempo masa yang substansial dalam penjara. Kemudian soalan yang paling-paling penting adalah, Malaysia Kini bertanya, bolehkah Seri Paduka meneruskan pengampunannya tanpa lembaga pengampunan? Tidak, jawapannya adalah tidak. Baginda duduk di dalam lembaga pengampunan. Seri Paduka selalu mempengerusikannya. Prosedur tersebut dinyatakan secara terperinci dalam perkara 42. Malaysia Kini bertanya lagi, saya tidak dapat mengelak daripada merasakan hujah pembelaan sepanjang tiga peringkat mahkamah tidak begitu kukuh. Bagaimana anda mempertikaikan kes itu jika anda adalah peguam bela dalam perbicaraan SRC? Kata Tommy Thomas, saya akan menasihati Najib untuk mengaku bersalah sahaja. Saya telah mengendalikan beberapa kes sivil dengan hujah yang lemah. Dan kami memberitahu pelanggan, lihat, kami tidak akan berjaya. Itulah satu perkara yang baik tentang undang-undang. Ia boleh dijangkakan. Dalam banyak cara, undang-undang boleh dipercayai, pasti. Dan undang-undang menggalakkan penyelesaian. Dan untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana kes itu akan berakhir, pergi berjumpa dengan peguam yang baik yang boleh membaca mahkamah dan peguam akan berkata, tolong jangan buang masa. Itulah sebabnya di seluruh dunia, tertuduh mengaku bersalah atau pihak bertelaga bersetuju dengan penyelesaian. Okey, panjang lagi, saya tidak akan habiskan membaca. Kamu boleh baca di malaysiakini.com. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pasti ramai ingin tahu peluang untuk Najib Razak dapat pengampunan awal atau tidak. Nampaknya setelah semakin hari semakin saya belajar, nampaknya sebenarnya Najib Razak tidak ada peluang, hampir mustahil untuk dia mendapat pengampunan serta-merta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, berikut ialah prosedur di dalam pengampunan di Malaysia, dikongsikan oleh bekas peguam negara Malaysia Tommy Thomas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di Malaysia Kini, pengampunan untuk Najib tidak sah sekarang, kata bekas peguam negara ini. Dalam bahagian keempat dan terakhir untuk temu bual eksklusif bersama James Chai dan P. Gunasegaram, bekas peguam negara Malaysia iaitu Tommy Thomas yang memulakan pertuduhan undang-undang terhadap bekas Perdana Menteri iaitu Najib Razak dan yang lain, membicarakan topik kompleks iaitu tentang pengampunan. Malaysia Kini bertanya kepada bekas peguam negara ini, katanya, kita beralih kepada isu pengampunan secara sah. Apakah proses untuk pengampunan dalam kes Najib? Kemudian Tommy Thomas menjawab, saya gembira anda bertanya. Terdapat begitu banyak maklumat yang salah. Pertama, anda mesti ingat pengampunan di Malaysia
dinyatakan dalam perkara 42 Perlembagaan Persekutuan dan adalah berbahaya untuk membandingkannya dengan negara yang lain kerana ia adalah mekanisme yang Malaysia yang unik. Terdapat lembaga pengampunan di semua negeri yang dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu. Kita hanya perlu fokus kepada wilayah persekutuan kerana mahkamah yang berkaitan adalah Mahkamah Jalan Duta. Jadi lembaga pengampunan wilayah persekutuan dipengerusikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Menteri Wilayah Persekutuan adalah ahlinya. Begitu juga AG dan 3 atau 4 anggota masyarakat sivil. Jadi pada asasnya, setiap mereka yang telah dibicarakan di Mahkamah Kuala Lumpur berada di bawah Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur. Terdapat kira-kira 50,000 banduan di penjara pada ketika ini, banduan yang telah disabitkan kesalahan. Kesemua 50,000 banduan ini berhak memohon pengampunan di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan itu. Terdapat masalah yang praktikal, iaitu kerana jika 50,000 memohon serentak, lembaga pengampunan akan runtuh. Mereka tidak dapat menampung sebegitu banyak. Jadi terdapat proses yang dibina dan diikuti selama beberapa dekad sejak merdeka. Pada asasnya, anda perlu menjalani 1/3 daripada hukuman penjara sebelum memohon. 1/3 daripada hukuman penjara sebelum memohon. Makna kata dalam kes Najib, secara asasnya dia perlu dipenjara sekurang-kurangnya 4 tahun. Malaysia kini seperti bertanya seperti yang dikendaki mengikut perlembagaan. Kemudian bekas peguam negara ini menjawab, saya fikir ia lebih kepada konvensyen. Jika tidak, akan terdapat terlalu banyak permohonan. Ia hanya praktikal. Setiap banduan hendaklah dilayan sama rata. Lembaga pengampunan wilayah persekutuan bermesyuarat 3 atau 4 kali setahun secara tradisinya. Setiap kali mereka bermesyuarat, mereka mempertimbangkan kira-kira 10 permohonan. Jadi katakan pada setiap tahun mereka mempunyai 50 permohonan oleh 50 banduan. Jadi masalah pertama ialah bagaimana anda menjadi salah seorang daripada 50 itu. Anda tidak boleh melompat giliran. Anda ada masa menunggu. Jika Najib perlu menunggu giliran, jika tidak, jadi Najib perlu menunggu giliran. Jika tidak, anda tidak adil kepada banduan yang lain yang telah menunggu selama bertahun-tahun sebelum mengemukakan permohonan mereka. Mari kita pertimbangkan seterusnya apa yang berlaku apabila lembaga pengampunan bermesyuarat. Keseluruhan idea pengampunan adalah bahawa banduan mesti membuktikan, menunjukkan bukti. Oleh itu anda perlu menjalani hukuman penjara selama 3 atau 4 tahun untuk menunjukkan bahawa anda telah berubah. Anda perlu membuka lembaran baru dan tidak akan terlibat dengan jenayah lagi. Bagaimana anda membuktikannya? Semua banduan pasti akan mengatakan bahawa mereka telah berubah. Kenyataan banduan tidak membawa makna kerana ia demi kepentingan diri sendiri. Jadi ia mesti disokong oleh pegawai parol, pegawai penjara, kaki tangan hospital dan pelbagai lagi sumber yang bebas. Lebih banyak rujukan yang diperoleh.